Selamat datang di dapur saya. Di video saya kali ini, saya akan sajikan bagaimana cara membuat tiramisu. Berikut resepnya. Sebelum dilanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, buat yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa kasih like-nya ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat tiramisu adalah 4 telur ayam yang berukuran sedang, kopi pahit yang telah diseduh 250 gram kurang lebih, coklat bubuk 150 gram, gula pasir 150 gram, 1 bungkus lady finger, 250 gram mascarpone, 250 gram slagroom, setengah sendok teh vanili. Sediakan mangkok untuk memixer telur. Telur yang kita butuhkan hanya merahnya saja, jadi putihnya tidak kita pergunakan. Saya hanya ambil merahnya saja. Campurkan gula pasir, sedikit vanili. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia berubah berwarna putih selama kurang lebih 5 menit. Telurnya sudah selesai di mixer, sudah berwarna putih. Siapkan mangkuk yang lain untuk adonan berikutnya. Mascarpone-nya kita tuangkan. Lalu kita aduk dengan sendok saja cukup. Lalu masukkan slagroom-nya. Campur dan dimixer lagi. Sudah selesai, sudah bagus adonannya. Campurkan adonan mascarpone dengan telur yang telah kita kocok tadi. Aduk sampai rata. Aduk sampai semua adonan menyatu. Siapkan mangkok segi panjang, kemudian letakkan lady finger-nya berdampingan semua sampai penuh. Kemudian kita tuangkan kopi tadi. Balurkan sampai merata. Ini kopi white. Kopi Nespresso. Kalau sudah terbasahi semua lady fingernya, langkah berikutnya kita tuangkan adonan yang kita buat tadi, kita bagi dua. Kita
Kita semirkan di atas lady finger. Kita taburkan coklat tadi di atas adonan. Kita buat lagi satu lapisan lady fingernya. Celupkan lady finger, lalu kita taruh sebelah sini sampai habis. Kalau sudah tertutup semua, ibu-ibu, kita tuangkan lagi sisa adonan mascarpone tadi. Kita taburkan coklat secara merata di atas adonan ini. Kemudian terakhir kita tutup dengan plastik. Kalau sudah selesai seperti ini, kita simpan di lemari es kurang lebih 2 jam dan baru kita bisa menikmati resep kita ini. Tiramisu adalah makanan khas Italia dan telur yang dipergunakan adalah telur mentah. Jadi buat ibu-ibu yang sedang hamil atau anak balita, tidak diperkenankan untuk memakan tiramisu.